Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi suatu desa yang desa ini request dari teman kami. Itu untuk mengunjungi desa Sono Gede yang terletak di Kecamatan Biru, Kabupaten Purworejo, kurang lebih jaraknya saya belum ngobrol. Jadi jaraknya kurang lebih ya sekitar 9 km lah dari pusat kota Kecamatan Purworejo. Jadi kalau dari ibu kota Kabupaten Purworejo 9 km dari 33 km dari kota Purworejo sebelah barat daya. Oke. Desa ini merupakan desa yang spesial karena saya juga mempunyai beberapa teman ya di sini. Sebut nama seperti Mas Pupuk Asnawi, kemudian Mas Didik Nebuwana. Juga ini desa ini merupakan banyak kenangan juga, terutama dulu saya bersama teman-teman bermain di ini. Gunung Kembang sampai puncaknya Gunung Katung. Kemudian setelah itu kita mau mencari air terjun yang dinamakan dulu ada yang berjuruh bumi, tapi kemudian ternyata ketemunya setelah tahu berapa bulan ternyata ketumpang. Terus kami penasaran berapa bulan setelahnya, bahkan 1 tahun setelahnya kita mencari jurup, ternyata letak di sebelah bawahnya yang dulu terkenalnya namanya Jurup Hindu, memang yang berkaitan langsung dengan desa Windu Kabupaten Wonosobo. Kemudian beranak kemudian saya lihat koran, ternyata juga ada yang menamakan Jurup Jakartaru, ya juga terletak di Sumogedi karena memang jurup ini apa namanya terletak di perbatasan sungai tersebut merupakan batas kabupaten. Jadi ya boleh saja sih menamakan apa saja karena memang dia terletak di perbatasan. Bisa Curug Hindu juga Curug Jakarta, tapi sekarang lebih populer Curug Jakarta. Besok episode setelah ini teman-teman juga akan membahas akan Curug Jakarta juga ya. Juga pernah di berikut juga dulu oleh kakak saya yang itu teman-teman kalau hidupnya harus diambil juga pakai drone. Kalau saya ini kali ini nggak pakai lah, nggak ada drone nya sih. Terus saya pernah sambil situ seperti kamio itu benar-benar lah. Oke, kita saksikan di sini ya, nanti lagi kita akan melewati rumah dari teman saya ini yang terus saya juga terakhir kesini bulan apa bulan Februari 2020 sebelum pandemi. Ya ini rumah dari teman saya, rumah Mas Pugu Asnawi. Saya nyebutnya Pugu Astaman, seperti nama teman sepak bola. Nah, ternyata sinyalnya Pugu ya. Kalau ke kanan sampai Kali Bondang, ke kiri ini Gunung Kembang. Ini balik desanya ya. Kebetulan saya belum pernah lewat jalur yang sebelah belok kanan. Mungkin suatu saat saya lewatnya, mungkin nggak lewat situ, mungkin lewat itu, kalau bingung saja kemungkinan ya, soalnya banyak orang lah supaya bisa lewat situ. Oke, ini lanjut terus kita menuju ke arah nanti jalan menuju Gunung Kembang. Oh iya, mengingat lagi di sini dulu ada yang berkomen bahwa minta meliput di ini namanya desa Sumogedi, terlihat jauh itu Gunung Kembang ini apa namanya, dulu pernah zaman masa mudanya pernah punya pacar di daerah sini. Jadi yang dulu pernah merasa request, silahkan kami persembahkan video ini untuk panjenengan ya, semoga terpuaskan dengan video yang sangat sederhana ini dengan semua keterbatasan saya karena saya pakai kamera ini, saya pegang pakai tangan kiri ya, saya ngegas pakai tangan kanan, jadi ya saya berhati-hati, kanan kiri ke jurang
karena juga belum punya ini pengerasan ini jalan ini. Oke, Gunung Kembang, Trader Joe's, Gunung Kembang. Jadi kalau kita mau ke sana ya jalan kaki, nanti kemudian itu apa namanya, ya lumayan sih, ada mungkin setengah jam baru sampai puncak. Terakhir saya kesana tahun 2017 ya sama kakak saya. Juga itu ada di channelnya Kak Ars Prianto, ada paket drone juga, keren. Tapi ya saat saya juga akan kesana lagi, ngajak temen lah supaya seru, ini kan saya cuma sendiri. Oke, ini jalan ini, nanti kita terus sampai Kompok. Nanti kita misalnya menuju ke Curug Jakarta Taru, ke orang Jawa sebelah timur ya, Joko Taru. Termasuk nanti kita sampai ke batas kabupaten antara Kabupaten Wonosobo dan Purworejo, sekaligus batas desa Sumukudi dengan desa Windu Kabupaten Wonosobo. Situasinya seperti ini ya, kanan kiri banyak sekali ini pepohonan, cuma pohonnya banyak yang masih kecil-kecil ya, belum yang besar ya. Saya padahal sangat merindukan ini pohon yang masih alami seperti di Curug Buncar, pohonnya besar-besar yang menunjukkan bahwa apa namanya, pohon tersebut masih utuh, belum diganti. Kalau ini kan banyak yang diganti nanti, ini kan karangan milik rakyat, kecuali yang tadi ada patoknya yang harus berbatas dengan perhutani. Ini bagi teman-teman yang mau jalan-jalan ke Wonosobo menuju Kuala Sintang, Sintangnya bisa lewat sini, tapi saya juga belum pernah sih, cuma langnya tadi menunjukkan. Dan juga sekaligus ini saya jalan-jalan menuju ini Curug Windu, Curug Jakarta Taru. Dulu saya tahunya Curug Windu, sekarang ternyata ada yang nyebut Curug Taru. Oke, saya juga sedikit agak lupa, nanti kita coba tanya-tanya dulu ya, misalnya ketemu dengan orang yang saya dulu lewat sini, bisa lewat sini nanti kita sampai ke Curug Jakarta Taru. Tetapi waktu saya dengan kakak saya ada jalan yang lebih cepat lagi, ada pelangnya, tapi pelangnya itu terbuat dari bambu, cuman sedikit agak rusak ya, karena mungkin juga kurang terawat penghuninya, mungkin belum kemungkinan gitu. Oke, terus kita masih lanjutkan sepertinya, kita supaya lebih cepat ke jalur yang ada saja. Gimana keseruannya dan tentunya bisa nanti teman-teman melihat di video selanjutnya setelah ini. Oke, supaya tidak itu mulai dengan minus ya banyak. Oke, kita tanyakan sama bapak-bapak yang apa namanya sedang melintas, terlihat orang-orang banyak yang membawa rerumputan. Oke, Pengcuruk Jakarta Taru, Jakarta Taru itu naik jateng itu. Oh. Itu nyanyak ini kan dengan jarak. Beriku. Oh. Makan ini. Malah putih sama gede apa pun sih? Sama gede. Sama gede. Cakat nggih mriku. Cakat. Tapi mlebu. Oh, nggih nggih. Mlebu. Nek sa kele sa batu saya mriki, kelen mriki makan desa pundi nggih? Windu. Windu, Windu Wonosobo nggih. Wonosobo. Niku jenenge kebatasan kali ini. Lepene niku perbatasan. Nggih. Oh. Perbatasan lepen. Oh nggih nggih. Anten niku sing ngengkel ten kanu. Jembatan anten gapurane. Oh nggih nggih. Tese rame mboten sih? Duka nggih, kula nonton mriku. Nggih pakan apa niki? Mendo. Mendo nggih. Nggih. Nyuwun matur nuwun, Pak. Serem, Bro. Keren kan ini. Oke,
Oke teman-teman, kiranya dari kita cukup sekian. Jangan lupa kata yang berkenan mau dikenalkan. Semoga dengan tayangan video ini bisa sedikit memberikan referensi dan wawasan terhadap teman-teman yang belum pernah jalan-jalan ke ini. Ya semoga bisa terobati, bisa menambah wawasan bagi yang orang di sini, terobati rasa rindu tentangnya. Wah, suasana yang terkini dari desa Semogedi seperti ini. Oke, kiranya kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao arrivederci, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, video ini kita lanjutkan nanti sampai batas kabupaten ya. Itu yang ada di Sepanduk. Itu merupakan jalan menuju ke Kedungan. Kalau untuk ke Curug Windunya, itu Curug Cekatarungnya itu di sebelah bawah tadi. Setelah kita tanya-tanya sama bapak-bapak yang membawa rumah. Sekian, terima kasih ya. Ciao, sampai jumpa lagi. Thank you.